Hai semua, tadi channel aku di video kali ini sesuai sama judulnya aku bakal merekomendasikan ke kalian body lotion yang ini harganya murah banget, isinya banyak tapi efeknya masih tetap terasa di kulit. Nah, kalau masih penasaran sama apa produknya, just keep on watching. Nah, langsung aja produk yang aku maksud, produk dari Lervia ini itu body lotion yang harganya murah banget, isinya banyak dan efeknya terasa di kulit. Dan kemarin aku beli body lotion itu di harganya cuma 13.000 aja, udah dapat sebanyak ini. Dan sudah aku punya 3 variannya. Yang pertama aku punya yang varian honey, yang kedua ada avocado, yang ketiga ada varian milk atau susu. Dan setauku dia memang cuma punya 3 varian ini dan aku karena harganya murah banget aku langsung borong. Dan ini btw aku belinya itu di Shopee, untuk semua link produknya aku udah lengkapin semua di description box. Dan langsung aja ke reviewnya, di sini aku bakalan bahas satu persatu mulai dari wanginya. Dan dari ketiga varian body lotion Lervia, yang wanginya paling aku suka adalah yang varian honey ini. Karena dia wanginya soft gitu dan kayak menenangkan gitu dicium. Karena jujur aja untuk yang wangi milk dan juga avocado ini menurut aku agak sedikit menyengat gitu wanginya. Tapi wanginya masih tetap enak kayak wangi lotion tentunya. Tapi yang paling aku suka memang yang varian honey ini karena wanginya lebih soft dibandingkan kedua varian ini. Nah, kenapa aku suka banget sama wangi yang varian honey ini? Itu wangi lotionnya kayak wangi parfum gitu, aku suka banget. Apalagi kalau misalnya kalian gunakan pada saat acara-acara tertentu, pasti banget bikin orang salfok sama wangi kalian. Dan gak bakalan nyangka kalau wanginya itu tuh berasal dari lotion ini. Ini wanginya enak banget, wangi yang mewah. Sedangkan untuk yang varian avocado dan juga milk itu dia wanginya kayak wangi lotion biasa aja gitu loh. Jadi gak terlalu spesial menurut aku. Jadi kalau misalkan pengen beli lotion Lervia, kalian cobain aja yang varian honey karena ini wanginya enak banget parah. Nah, kalau untuk dari segi tekstur, ketiga varian ini tuh punya tekstur yang sama. Dia tuh kayak teksturnya enak banget untuk diaplikasiin di kulit. Di blendnya juga super gampang banget, nggak bikin lengket di kulit. Sangat cepat meresap di kulit dan bikin kulit auto wangi dan juga lebih lembut. Nah, untuk body lotion Lervia ini aku sangat rekomendasikan kalau misalnya kalian punya permasalahan kulit super kering, ini harus wajib banget kalian cobain. Karena memang tujuan utama dari lotion ini adalah untuk melembutkan kulit kita. Dan dari packagingnya juga udah diperlihatkan kalau misalnya lotion ini digunakan untuk melembutkan kulit yang kering. Jadi kalau misalnya kalian berekspektasi lotion ini bisa mencerahkan kulit, ini menurut aku kalau misalnya kalian gunakan secara rutin baru hasilnya akan kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian baru pakai seminggu dua minggu, itu cuman bisa untuk melembutkan kulit kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang benar-benar super kering, kalau misalnya digores gini tuh kayak ada putih-putihnya gitu, kalian harus banget cobain body lotion ini karena benar-benar bisa bikin kulit auto lembut, halus, dan tentunya wangi sih. Aku suka banget sama wanginya, terutama yang varian honey ini. Dan yang aku sukanya lagi, lotion ini udah ada UV filternya, jadi bisa melindungi kulit kita dari sengatan sinar matahari. Jadi bisa dipakai siang hari maupun malam hari, ini cocok banget. Dan untuk satu botol ini, itu dia ukurannya 200ml dan ini which is lumayan besar menurut aku untuk ukuran lotion yang harganya 13.000. Harganya murah banget dan isinya banyak, apalagi efeknya terasa di kulit untuk melembutkan kulit, melembabkan kulit, dan terhindar dari yang namanya kulit kering. Dan setelah aku baca-baca lagi, dia tuh nggak ada mengklaim kalau lotion ini bisa untuk mencerahkan kulit, cuman bikin kulit kita itu lembut dan juga terhindar dari yang namanya kulit kering. Tapi setelah aku baca lagi juga, produknya itu dia mengandung goat milk atau susu kambing, dan setahu aku susu kambing itu bagus juga untuk mencerahkan kulit. Jadi kesimpulan aku, kalau misalkan gunakan produk ini lebih lama, pasti akan ada banget efek mencerahkannya di kulit. Tapi kalau misalkan kalian baru gunakan sebulan dua bulan, dia efeknya cuman untuk melembutkan kulit kita. Aku sangat rekomendasikan kalian pakai aja body lotion yang Lervia ini, apalagi kalau misalnya kalian cari body lotion yang harganya low budget gitu, nggak bikin kantong jebol, pakai aja yang Lervia ini, juga wanginya enak banget dan tahan lama di kulit. So ya, untuk pembelian produknya sendiri aku udah lengkapin semua di description box. Aku beli produknya itu di Shopee, harganya juga murah banget, nggak bikin kantong jebol, apalagi aku sampai borong 3 botol semua variannya karena ini harganya benar-benar super murah dan efeknya terasa di kulit untuk melembutkan kulit dan bikin kulit kita tetap lembab. So ya, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa!